Assalamualaikum. Apa kabar sobat semua? Semoga sobat semua selalu sehat dan saya juga sehat. Selamat bertemu kembali dengan channel saya, Vick Bengali. Ini saya hari ini telah kedatangan pasien yang ini atas nama Bu Piana. Ini lagi sakit perut, terus punggungnya sakit. Ini mau minta pijat, semoga nanti bisa sembuh. Dan doakan ya sobat semua, supaya Bu Piana ini sembuh total, enggak sakit perut, enggak sakit pinggang. Oke, pinggangnya yang sakit sama perutnya ini, mungkin turun peranakan. Oke, selamat menonton. Semua ini karena sakitnya sakit pinggang sama perut, mungkin turun peranakan. Mungkin diawali dari sini, tutup badan. Biar otot perutnya biar lemas. Angkat. Bahu, angkat siji, loro, telu. Enak. Tiga kali. Sekarang pinggang. Lora. Lora. Lendek itu enggak tarik. Tuh, no. Ini pinggangnya yang sakit. Jadi ditarik-tarik begini biar lemas. Tadi pijat gini matangnya terasa kan? Yes. Saya kira matangnya. Pokoknya lemes, lemes. Anu mas aman mari angkat angkat. Enggak ngangkat toko. Hmm.
Perutku masih pelan sama. Angkat menurut aku. Tapi gampang banget. Cancer iki. Mari ngangkat apa? Sing tengen gak patek. Sing kiwa iki. Kucuk. Iya, mau nih kerucut. Anu sami ini cuma. Kami nggak bisa kita nih cerita apa. Oh, siapa yang ini? Tambah tau. Oh, cuma bercing-bercing tak. Orang kok. Ya. Dengan aku kok jadi kerup ini sisi kini ini sih belum pernah foto apa ini enggak. Coba semua ini pemijatan perut sudah selesai.
dan mudah-mudahan Bu Pi terus sembuh, enggak sakit pinggang sama perutnya. Ternyata Bu Pi Ana ini turun peranaan, kanker istilahnya bahasa Jawa. Sahabat semua, semoga pijatan saya ini bermanfaat bagi pasien saya. Semoga pasien saya sembuh dan tidak sakit perut dan pinggangnya. Ternyata Bu Pi Ana ini lagi turun peranaan. Istilah bahasa Jawanya itu kanker. Oke. Selamat menonton. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.